Okey, hari ini kita nak belajar menukarkan pecahan kepada perpuluhan. Okey, cikgu nak tanya, pecahan, yang mana nombor pecahan? Contoh, mana nombor pecahan? Okey, berapa nombor yang ni? Megat. 3/10. Perpuluhan, pecahan kan? Okey, macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Perpuluhan, cikgu nak tanya, ada nombor apa? Ada simbol apa? Ada titik kan? Titik. Okey, titik. Ha, ini perpuluhan. Perpuluhan ni ada simbol titik. Okey, ya? Okey, sekarang ni kita nak tukar pecahan kepada perpuluhan menggunakan kaedah kotak. Kotak dan titik. Okey, macam mana tu, cikgu? Okey, mudah saja. Soalan dia tukarkan kepada perpuluhan. Ni nombor ni. Okey, 3/10. Sekarang ni nombor ni pecahan. Nak tukar kepada perpuluhan menggunakan kaedah kotak. Okey, mudah saja. Kamu tengok sini, 3/10 ada berapa sifar? Satu sifar kan? Satu sifar. Satu sifar bermaksud satu kotak. Dan letak titik di sini. Sebab apa titik? Sebab kita nak tukar kepada yang ni, kepada perpuluhan. Okey. Jadi satu sifar, satu kotak, titik. Okey, dah habis yang ni ya. Tiga ni letak mana? Dalam kotak ni lah, tiga. Okey, tempat yang tak ada nombor ni, kamu rasa? Bubur apa? Sifar. Okey, jadi tulis semula jawapan dia. Jangan tinggal jawapan dalam bentuk macam ni. Salah. Jawapan dia sifar perpuluhan tiga. Faham tak faham? Faham. Okey, yang kedua, kita try. Yang ni, 3/100. Okey, sekarang ni ada berapa sifar? Tengok sifar je. Dua sifar ada. Dua sifar bermaksud kena buat kamu rasa berapa kotak? Dua. Dua sifar dua kotak lah. Okey, dua sifar dua kotak. Dan titik di sini. Kenapa titik? Sebab kita nak tukar kepada perpuluhan. Jadi dah habis ni. Tiga ni letak mana? Kat sini ke? Salah. Betul kat sini? Salah. Salah. Tiga ni letak di hujung sekali. Tiga. Ni tak ada nombor ni? Kosong. Sifar lah. Sifar. Jadi jawapan dia? Megat baca jawapan dia. Sifar. Okey. Okey, bagus. Megat. Tepuk tangan sikit. Okey, C. Okey, sekarang ni 3/1000. Berapa sifar ada? 3 kotak. Okey, mudah saja kan? 3 sifar bermaksud 3 kotak. Okey, 3 kotak. Kemudian, titik jangan lupa. Okey, jadi dah habis. 3 ni letak sini kan? Salah. Okey, sini. Salah. Alah, sini bukan. Letak di hujung sekali. 3. Sini? Sifar. Sini? Sifar. Sini? Pun sifar. Jadi jawapannya sifar, perpuluhan, sifar, sifar, tiga. Alright, faham? Faham. Eh, kita try soalan B. 7/10. Okey, Zul Fadli. 7/10. Ada berapa sifar sekarang ni? Satu sifar. Satu sifar bermaksud berapa kotak kena buat? Satu kotak. Okey, satu sifar yang ni dah habis. Satu kotak. Lepas tu kena buat apa, Zul? Oh, titik. Okey, titik. Bagus, Zul. Okey, yang ni tujuh letak mana? Dalam kotak lah. Yang ni? Sifar. Jadi jawapan dia? Baca ramai-ramai. Sifar perpuluhan 7. Okey, senang saja. Okey, yang ni pula. 7/100. Ada berapa sifar? Dua sifar. Okey, awak kata dua sifar. Dua sifar bermaksud dua kotak. Kemudian titik, jangan lupa. 7 kat sini, betul? Salah. Salah. Bukan 7 kat sini. 7 dekat hujung ni, 7. Sini tak ada nilai? Nilai. Ada nombor? Kosong ah. Ha? Sifar ya, sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan sifar 7. Okey, next. Soalan F. 7/1000. Berapa kotak kamu rasa? 3 kotak. Okey, 3 kotak. 3 sifar, 3 kotak titik. 7 dekat sini tengah. Cikgu nak letak tengah boleh tak? Salah. Salah, tak boleh. Tak boleh ikut suka. Ada undang-undang dia. 7 letak di hujung sekali. Yang ni sifar. Sifar, sifar. Tempat tak ada nombor tu sifar. Tulis semula jawapan dia. Sifar perpuluhan sifar, sifar 7. Okey, senang ke susah? Senang. Senang sangat ya. Okey, kaedah kotak. Terima kasih.